Dan hari ini kita sedang melaksanakan kegiatan panen di lahan produksi semangka. Hari ini kita sudah bersama beberapa semangka yang sudah kita panen hari ini. Dan bobot panen hari ini kurang lebih itu antara ada yang dari 2 kilo hingga 3,3 kg. Kemudian produksi ini kita bekerja sama antara dari Polbangtan Bogor bersama dengan dunia usaha itu dari PT Mulia Bintang Utama sebagai produsen benih di Indonesia. Kelebihan dari semangka ini kalau dari bentuk memang seperti semangka kuning pada umumnya. Namun kalau kita rasa, ini tingkat kemanisannya berbeda. Ini lebih tinggi dari semangka kuning yang ada di pasar. Kalau semangka di pasar itu setelah dihitung dengan refraktometer hasilnya hanya 9 sampai 10. Nah, kalau di kita ini bisa sampai 11,5 sampai 12 bridge untuk hitungan tingkat kemanisannya. Ini manis ya. Inilah nikmatnya kalau kita bertani, kita mengkonsumsi produk yang kita konsumsi sendiri. Jadi kita tahu bagaimana dari alur produksi hingga kita bisa menikmatinya seperti ini di siang hari ini.